Halo guys, balik lagi bersama saya. Sebelum video ini kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh support channel ini dengan klik like, share, and subscribe. Oke, thank you. Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam live hari ini. Untuk pertandingan ini, Timnas Indonesia berkekuatan 26 personil. Para pemain terbaik yang mentas di luar negeri dan BRI Liga 1 2023/2024 dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Persiapan juga telah dilakukan. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan TC di Jakarta sejak Senin untuk menghadapi Brunei Darussalam. Menatap laga tersebut, Timnas Indonesia juga didukung rekor pertemuan yang bagus. Dari 11 perjumpaan kedua tim dalam berbagai ajang, skuad Garuda berhasil meraih 7 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya kalah 2 kali. Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023.